mereka yang tolak menggunakan ataupun kemajuan ni lebih baik duduklah hutan lah. Jadi barbarian. Nanggak? Ini bukan untuk apa. Untuk generasi akan datang. Untuk kita juga sebagai rakyat. Kena berkorban lah kan. Tolak bangunan. Jadi tajam duduklah hutan lagi bagus. Nanggak? Inilah masa kita. Ubah apa? Bukan ubah. Transformasi. Transformasi minda. Prosetia diri. Ini. Tak lama lagi kawasan Kalamacang ni akan maju. Persoalannya apakah pemikiran kampung Kalamacang maju? Ataupun masih di taluk lama siaran gila? Masih hidup purba lagi mentaliti. Babarik-babarian. Minded. Untransformation minded. Wasatia lifestyle. Inilah jadi masalah cabaran utama. Sikit masalah lagi, Sungai Dua atau Kalamacang akan jadi daya tarikan River Cruise. Pelancong akan datang. Ekonomi negara akan meningkat. Ekonomi rakyat tempatan, rakyat pun akan meningkat. Duduk kaluk barang mahal. Apa ni kelang tepung usung tepung? Apa ni kelang minyak masak corak minyak masak? Kayak Malaysia ulat tarik manja sangat. Mungkin enggak? Kita ada hak bagi pengguna report dekat satuan pengguna. Oh, satuan pengguna lu penuh lagi. Nak rabat lagi, ragai lagi ke mahkamah? Cari lawyer buat tak tahu. Fikir aku tu yang kolon. Apa pun kita kena tegak. Kalau tegak barulah pokok yang sorok-sorok ni takut. Pasal kita bengong. Apa tahu lagi Malaysia nak jadi sebuah negara maju. Apakah kita masih lagi babari-babari cakap belakang untuk siaran gila? Masih duduk tak duduk mak nenek? Come on lah, wake up wey. Ni bukan tahun 50-an dah. Ini bukan tahun 30-an. Ini kita nak pi menuju negara maju 2020. Tahu? Bukan zaman 50-an. Zaman 30-an. Dia cakap belakang. Duk kutuk pembangunan. Mereka yang anti pembangunan ni patutnya duk lautan ni jadi kerak. Dia tazen. Sikit-sikit nak bangkang. Sikit-sikit nak bangkang. Anti pembangunan. Anak cucu cicit impor nak maju. Apa tak mau tak maju kolak sudahlah. Itulah realitinya di kampung Kalamacang. 90-90 Malaysia ni. Begitu isim setengahnya, bukan semua. Adalah setengah yang isim macam tu. Itulah pemikiran kita. Bilalah kita ni nak berubah sikap perangai pemikiran. Kita tengok sekeliling kita dah. Nak maju lah, bangunan sana, bangunan sini, taman sana, taman sini. Tapi kita duk macam orang zaman 50-an. Mak nenek ni tak mau kemajuan. Nampak? Kemajuan sikit cakap ni tak betul lah apa lah semua. Itulah realiti yang ini. Kemajuan pun untuk siapa? Untuk generasi akan datang. Ya, kampung Kalamacang ni dah ada river cruise tu. Senanglah siapa yang pandai bawa boat. Siapa yang pandai speaking boleh jadi pemandu pelancong. Welcome sir. Welcome auntie. Welcome grandma, grandpa. Bro, sis, welcome. Malaysia. You look truly Asia. Betul tak? Kalau kita masih di takluk lama ngasuh dengan orang, tak ke mana. Sebab itulah bangsa kita ni jadi bangsa termundung. Kenapa? Kita rela jadi hamba pada mangsa yang bukan sebangsa dengan kita. Raja Kelang hamba pada yang bukan sebangsa kita. Kenapa? Kerana duit banyak Raja Kelang. Jadi hamba kapiak tak apa. Daripada alasan tanggungjawab yang paling positif.